Welcome back to my channel. Hi everyone. So today I'm going to share you guys about my grand makeup class. It's a bit complicated actually. I filmed this video about 2 weeks ago, but then I don't like it, and then because I make it too, apa orang cakap, macam terlampau formal, so I make it like buat yang macam simple-simple, and as long I can share what I want to share here, and then yeah, let's see. Ini dia sebenarnya hari jadi Miss Jacqueline baru saja yang 6 hari belas, tapi dia dah dapat sambut. Dia pikir macam mana ni kelas student ni, dia bilang. Nah ini dia, tapi dia dah api. Dia dah api, bahaya. Okay, ini dia Miss Jacqueline. Saya bilang macam mana kalau mau kasih tapuk dia, macam mana mau kasih tapuk? Kamu dulu aja. Jadi kita harailah dia hari ini sudah bersusah payah. Oke, okay, bolehkah tolong nyanyi sama-sama? Oke, okay, boleh kan? Wih, spotting, sudah gorgeous spotting pula. Oke, okay, 1, 2, 3. Yang tadi tuh saya punya kawan, saya punya best friend, saya punya MC masa grand makeup class. I didn't expect yang dorang buat saya macam itu. I mean like saya tidak expect pun yang dorang akan buat surprise untuk birthday saya, because yes, I really macam I forget about my birthday. As long itu event berjalan lancar, itu makeup class bila berjalan lancar, and then good enough sudah. So bila dia orang buat saya punya birthday tu, ketunggu.
Okay, ini adalah soalan-soalan yang saya dapat. So, memang ada juga yang saya jawab in personal, and then ada juga yang saya tidak terjawab. Ada juga yang masih lagi tanya, how you do it? Because you are so quiet, you are so... So, kita tengok apa soalan yang pertama. Macam mana saya boleh terfikir buat ini makeup class? Actually, lama sudah saya terfikir buat ini makeup class. Cuma dulu saya ada salon. So, bila orang request, orang kalau kau ada buat makeup class, saya mau join. Kalau kau ada buat makeup class, saya mau join. Tapi, I don't have time. Sebab masa dulu saya ada salon, mana saya punya time mau pergi makeup orang kahwin, orang tunang, pre-wedding, and then dinner, and then kalau ada masa saya mesti spend time my whole time dari pagi sampai tengah malam di salon. And then bila saya sudah pindah pergi salon yang kecil, and then saya tetap juga sebab di sana pun saya tidak ada banyak kerja. And then selepas saya betul-betul tiada salon, I decided to close my salon, and then saya baru ada masa sikit untuk buat ini makeup class. And then saya cari-cari masa, bila saya promote ada banyak sambutan, saya buat first ialah di KK, di Papar, and then di Kota Belud, and then di KK. And then memang banyak sambutan. And then saya ada buat beberapa kelas sebelum itu. Lepas ada beberapa sambutan, ada orang request. And then bila saya terfikir buat ini makeup class, yang grand makeup class, belum lagi saya terfikir. Sampailah saya saya punya anak buah tanya, boleh sudah nih buat makeup class yang grup besar? Dan saya cakap, saya tidak berani. Dia orang cakap, mesti kau berani juga, kau kena try juga, mesti mau try. Tapi it take like macam mau ambil masa 5-6 bulan juga saya fikir. And then I ask my friend, kau rasa boleh ke saya buat ni? And then the challenge begin. Cabaran yang saya lalui sepanjang pengurusan Grand Makeup Plus tu memang sangat-sangat banyak cabaran, okay? Sebab seriously, itu adalah saya punya event yang saya buat. Itu adalah event yang saya buat, yang saya punya sendiri, yang saya punya event, saya yang urus, saya yang arrange everything, saya yang ni. Sebenarnya ada orang arrange saya punya event, tapi last minute tarik diri. And then mana saya mau bagi masa saya punya wedding makeup, photoshoot, and then ada small group makeup class lagi yang saya perlu habiskan. And then sama macam satu bulan sebelum itu makeup class, saya punya dadi masuk hospital. And then saya punya dadi masuk hospital, and then saya yang jaga dia di hospital. And then saya rasa banyak job yang saya pas kasih kawan saya, banyak job yang saya bagi dengan saya punya team. And then saya punya private class pun banyak yang saya cancel, saya refund. And then memang sangat-sangat macam challenging lah masa tu, sebab mana kau mau refund duit orang, and then mana kau mau bagi job dengan orang lain. Lepas tu tiada orang yang mau buat. And then ada satu masa tu saya terpaksa juga kasih tinggal dadi saya di hospital, sebab
wedding job memang saya tidak boleh pas dengan orang kecuali dinner, macam day makeup macam tu. Tapi kalau yang wedding engagement macam tu kan, photoshoot wedding, saya tidak boleh pas kasih klien orang lah, sebab sometimes bride ni kan, diorang minta kita, diorang request kita sebab diorang trust kita punya job apa semua kan. Lagipun kahwin ni satu kali saja seumur hidup, so I try my best untuk pergi buat yang di Kota Marudu masa tu. Walaupun dari saya tengah sakit, dia cakap, dari saya cakap lagi, kau pelan-pelan saja pergi, saya okay sudah ni, dia bilang. Tapi hati kau kan macam lain. Actually ada juga adik saya jaga masa tu, tapi saya macam dia happy kasi tinggal dia. Oh my god, itu adalah cabaran, salah satu cabaran lah bila bila orang nampak saya berucap tu kan di atas stage kan, yang macam nangis. But actually saya fikir semua apa yang berlaku sebelum itu event kan, it's really really yes, habis sudah event saya, thanks God, sebab semua berjalan lancar. Walaupun banyak halangan-halangan sebelum itu, mana lagi hotel, buat masalah, masa tu ada, I don't know, talk about people's punya tempat, tapi tinggal beberapa minggu lagi tu, kami terpaksa tukar hotel, and then we have to change all the schedules untuk student, tinggal beberapa minggu lagi kan, so masa tu, bukan saya ini yang macam terlampau mau perfect, tapi kan itu ialah saya punya first class ever, and then saya tidak mau ada masalah, and then sangat banyak lagi lah masalah masa tu. Tapi bila buat ucapan yang terakhir sudah tu, bila buat ucapan yang terakhir sudah tu, lagipun sitting, dia buat saya punya surprise kan. Oh my god, saya belum berucap lagi, matilah. So that's why masa tu saya a bit emotional, sikit-sikit nangis. Yes, memang saya kuat nangis, tapi bila fikir balik itu problem kan, sebelum itu kelas habis, settle everything kan, memang banyak, sangat banyak cabaran lah. Tapi I'm happy I still did it, and then walaupun ada yang kurang sedikit tu kan, tapi biasalah event, kalau yang terlampau orang bilang perfect pun bukan event tu nama dia. So memang banyak cabaran lah. So macam mana saya urus sendiri itu event? Actually saya tidak juga urus sendiri, ada tim saya, ada kawan saya, and then ada adik saya, ada ipar saya yang tolong saya urus itu event. So tapi overall memang saya yang urus semua, diorang yang ikut saya buat mau buat apa, semua saya sudah bagi tugas. Jadi kalau yang pasal urus-urus yang barang tu, memang saya ada bagi-bagi tugas untuk saya punya tim, jadi senang untuk saya. Tapi kalau memanglah itu time, kalau kamu tengok muka saya itu time, memang sangat-sangat penat, sebab mana lagi saya mau pergi makeup wedding, mana lagi saya mau pergi makeup orang dinner hujung tahun kan. So mana lagi saya mau makeup photoshoot wedding, dinner, wedding, engagement, oh. Memang sangat-sangat penat masa tu. Tapi because of
saya yang mau buat, and then itu yang saya mau, and then saya mau buat yang terbaik juga, so I want to do the best untuk itu event. Jadi lagipun ada juga tim saya masa itu, kami bagi masa untuk pergi meeting. So next question, what is your question? Orang yang pertama yang saya bagi tahu, of course my team, and then of course si my best friend si Titin, the MC, and then my photographer Leslie, and then memang saya tanya dorang cakap pun okay tu. Memang saya punya team, saya punya best friend, and then Mr. Photographer, and then of course my family. So diorang pun my mom, my dad, I mean mami saya, mama saya, daddy saya, diorang cakap, diorang just doakan saya supaya semua apa yang saya rancang berjalan lancar, and then yeah. So, ada live screen, ada live screen. This is the man. Makeup kita malam ni, Leslie, tes. Okay, jangan kamu risau. Memang nampak besar lagi di semacam panggung wayang muka dia. Tidak mau lambat, tidak mau saya mau yang kalau saya bilang jam 6 sampai jam 5.50 mesti di sana. So but then diorang semua sangat-sangat tepat di masa, and then masa persediaan tu semua okay, and then of course si Leslie pun dia datang, dia setting everything that itu malam, and then Ting also helping me. She helped me memang sangat-sangat banyak daripada persediaan awal sampai akhir dia ada dengan saya. And then one day before saya punya nervous tu shaking sampai saya tak boleh tidur, sampai saya bawa dia pergi spa. Yang tidak sakit badan ni pergi spa terus jadi sakit badan tertidur jugalah. But then overall memang persediaan tu yang smooth sejaklah. Memang sangat-sangat smooth. Ada juga yang slack sikit tapi jadikan pengajaran. My feeling after the brain makeup class, of course I'm happy. Saya rasa bersyukur sangat-sangat sebab finally I finished talking in front of all of this beautiful girl. So itu time saya betul-betul rasa saya bersyukur lah sebab saya dapat kasih habis itu kelas. Talking about photographer kan, balik lagi actually si Leslie saya tidak bincang pun sama dia, saya tidak duduk yang buat table talk sama dia. Other than my MC, saya ada jumpa dia selalu, saya ada bercakap sama dia selalu, saya punya and then one day before the event pun saya kami ada meeting, and then paling penting memang ada banyak persediaan lah yang saya suruh dong sana sebab saya tidak mau saya panggil balik-balik kamu mesti alert apa yang si Miss Titing bagi tahu panggil, and then penyampaian apa semua sudah alert. Tapi photographer ni saya serahkan full sama dia sebab I know, sebab saya tahu yang si Leslie boleh buat apa saja. I mean like I know dia buat kerja yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat details, and then malam tu mau setup itu kamera itu video apa semua kan,
dia datang, dia bawa dia punya tools, and then kami try, you know, and then kami try, dia tengok, you know, dia setting up, Jacqueline, kau okay, saya cakap okay, semua okay, sebab mungkin dia tahu apa yang saya mahu, sebab ada beberapa bulan sebelum itu kami ada cakap, what you want me to do, dia bilang. So saya kasih explain satu kali saja, and then kami jumpa masa day before the Grand Makeup Class, and then dia set up the camera, the video, apa semua itu, white screen, and then lepas tu jadi. And then it's enough. This video is awesome, Leslie. I like it. And then untuk siapa-siapa yang mau kahwin, mau ada atau makeup class after this, atau apa-apa event, big event like pageant atau apa-apa je lah yang kamu perlu photographer or videographer, you guys really need Leslie to do that. So my team, make a time, thank you so much, Nana, Eri, si Adila, and then si Elizabeth, Elda, and then my ipar Mona Lisa, and then Pipi, and then of course my sister Zila, Christopher, who helped me a lot on that event. Thank you so much. And then tidak lupa juga untuk kita punya vendor booth juga, daripada Manis Kita, daripada Ihe Shop, daripada Chic Clothes, daripada Kakak Gorgeous, Bulawan Borneo, daripada Yellow Cake House. So thank you so much untuk kamu orang punya sponsor-sponsor, dan ada juga sponsor-sponsor yang daripada luar, daripada kawan-kawan, and then of course thank you to Melinda Lewis juga, our 2012 untuk ngadau state level, sebab dia sudi turun daripada Labuan pergi di KK untuk jadi model saya. I love you so much. Sebab dia bawa dia punya husband, dia bawa dia punya anak turun KK untuk jadi model saya. Malam-malam lagi turun daripada Labuan sampai di KK tengah malam, bangun pagi lagi mau kena set up dia punya rambut. Thank you so much. And then of course my family yang thank you for your prayer, thank you for your support, and then of course my daddy, my mama, my mommy, thank you so much untuk kamu punya prayer, untuk kawan-kawan yang saying good luck, and then after the class dorang cakap congratulations for my grand makeup class, thank you so much. And then saya rasa banyak lagi yang saya perlu say thank you, but I'm so sorry kalau saya terlupa, sebab sangat-sangat banyak yang orang, maksud saya orang yang collaborate masa tu untuk menjayakan saya punya event. And then thank you so much Pen Borneo, sebab diorang punya service memang tip-top, walaupun saya sangat-sangat kuat komplain. And then and of course my loved one, sebab masa tu memang dia sangat-sangat banyak membantu saya. Don't forget our special guest that time, top 7 untuk Nadal 2019, our winner Francisca Estenain, and then second runner up Inette Rebecca, and then Leticia, and then Tati Bini. Thank you so much sebab kamu datang untuk join sama-sama belajar with the Grand Makeup Student. To Melinda Lewis juga, our 2012 untuk ngadau state level, sebab dia sudi turun daripada Labuan
pergi di KK untuk jadi model saya. I love it. I love you so much. Sebab dia bawa dia punya husband, dia bawa dia punya anak turun KK untuk jadi model saya. Malam-malam lagi turun daripada Labuan sampai di KK tengah malam, bangun pagi lagi mau kena set up dia punya rambut. Thank you so much. For special guest Nera, Saiful, Evita, Amber, and Rosario, thank you for coming, kasih hibur kami semua masa itu. Thank you so much. Next time ada event, I will again invite you guys. Thank you so much. Ada untuk ngadap bahasa Yesus kasih bercakap. Oke, dan bukan saja yang ada yang first time ikut semuanya kelas, tapi ada yang pergi ikut di Papar, di KB, di KK, and then thank you for coming again. And then yang saya tidak boleh lupa, orang-orang yang macam adalah saya tidak boleh kasih mention nama dia di sini. All the dead me, dia pun berpengalaman kecantikan 20 tahun sudah, 20 tahun, saya rasa more than 20 years, tapi dia mau ikut juga, dia punya umur almost 50, tapi jangan kau penting pikirkan nasib yang nampak 50. Okay. Tapi dia pun makeup artist jenis dia bujang lagi sampai sekarang, tapi dia masih mau ikut kelas saya. Saya tanya kenapa mau ikut kelas, sebab dia cakap bukan saja, bukan pasal dia mau tengok cantik saja, tapi dia membaru punya skill, update punya makeup look, and then dia cakap kalau itu kan punya skill memang yang dulu-dulu lah. Then saya join sebab saya mau update saya punya new skill. Dia tahu dia siapa. Saya coba tengok dia, tahu dia siapa. And then I'm glad they join lagi kelas di sini. First they ikut di Papa, and then they join lagi di sini. I'm glad. And then thank you untuk benda-benda yang ada di belakang sebab diorang bagi sponsor sama kamu orang punya doggy, kamu punya hadiah. And then banyak lagi semua cakap, actually ada saya tulis tapi saya tidak pandai membaca. Jadi saya mau say thank you untuk semua saya punya selain daripada student. Ini event tidak akan berjalan lancar kalau tidak saya punya team. Untuk ini memang saya selalu menghantui dia daripada start sebelum saya arrange ini event, sebelum saya terpikir mau buat event begini besar, sebab setiap kali dia bercakap depan orang macam sekarang sebagai kebiasaan. Tapi kadangnya dulu dia okay tak kalau saya buat begini dia cakap okay bah. Terus saya tanya dia, boleh kau jadi MC? Boleh lah itu, dan biasa juga dari MC dulu-dulu. Mungkin sekarang tidak sudah. Kalau kita kasih up, dia balik. Dia bilang, mentang-mentang sudah tua. Belum lagi tinggal seluruh bahan. And then, thank you to my special guest. Everyone, saya rasa ada sudah yang baik. Thank you for coming. Thank you for kasih hibur kami semua. And then last kali, my family, my sister, yeah, my brother, my sister, my friend. Thank you untuk Miss Melinda sebab dia turun daripada Labuan ke sini. Just to be my model. And jadi saya boleh turun sama kakak dia. Hi Michelle. And then habis sudah masa. Itu saja. Thank you everyone yang saya tidak dapat sebut. Saya tahu kamu you know who you are. And then paling last, saya lupa juga Leslie. Dia yang kalau kamu orang baru gambar-gambar kamu yang kredit-kredit ada yang begini, begitu. Cari dia Leslie Aideko Facebook dia, Instagram Leslie Aideko. Kalau tidak bel dia fotografi. Okay, ada video juga nanti dia share. Kamu tolong saja dia. Thank you so much Leslie. That's all.
Ada last lagi. Actually, terus saya tidak perlu banyak cerita. My parents should be here, tapi dia tidak dapat datang. Pag nilabas ko ng puso ko, ikaw ang tanging
after that event is saya bawa saya punya tim pergi Hidden Paradise Resort. Kalau kamu belum pernah pergi itu tempat memang sangat-sangat best. Mungkin tahun depan baru dia akan buka balik sebab you know sekarang kan ada masalah kita punya this pandemic, so dia tutup buat sementara waktu. So ini tempat pun baru buka dalam 1 tahun lebih. So you guys should try. So kamu tengok apa aktiviti kami di sana, and then masa tu saya buat appreciation untuk saya punya team, and then masa tu my sister Zila and then Leslie and also MC tidak dapat datang, but it's okay sebab another video for you guys to see apa yang saya buat untuk kita punya MC sebab dia buat saya, I mean dia kasi nangis saya on the day I mean masa grand makeup class dia kasi nangis saya. So saya pun mau kasih surprise dia, mau tunggu dia nangis, tapi langsung dia nangis. So, tunggu saja. Thank you for watching, and then kalau ada yang lagi tanya bila saya mau buat makeup class, of course saya akan buat makeup class lagi, tapi mungkin yang small group dulu, you know kan sekarang macam mana. Actually memang saya ada buat plan yang saya mau buat satu kali lagi makeup brand makeup class sebab sambutan dia memang sangat-sangat bagus. So maybe next year. So thank you so much everyone, and kalau ada apa-apa yang kurang masa kelas dulu, saya betul-betul minta maaf. And then kalau apa yang tidak cukup, apa yang kurang tuh minta maaf sangat-sangat. Saya harap kamu dapat lagi join kelas saya next class yang a bit orang bilang advance, and then
untuk kamu orang yang betul-betul suka pergi dinner, lepas tu kamu orang tidak mau wasting your money untuk makeup, ataupun kamu selalu ada event and then kamu tidak mau wasting your money untuk muak. So tujuan saya mengajar ataupun buat makeup class bukan mau macam so mungkin akan ada lagi satu kelas yang so next saya akan buat lagi satu kelas yang orang bilang lebih advance daripada hari itu, lebih details, and then orang bilang untuk barang yang saya ajar selalunya lebih senang untuk didapati. Saya tidak akan guna barang-barang yang saya pakai untuk kasih makeup pengantin ataupun barang mahal. Selalunya saya akan mengajar guna barang-barang yang affordable, kamu senang boleh dapat di Guardian, Watson, or Sephora. Mungkin saya akan ada pakai juga sedikit yang mahal, tapi saya akan perkenalkan juga barang yang kamu senang dapat, dan tunggu saya punya new update, and then that's all. Thank you for watching.